Baik, antara perkara yang menarik juga kami nak bawakan untuk anda, ini antara usaha yang terkini dilaksanakan oleh Institut Integriti Malaysia dalam mendidik kanak-kanak sebenarnya. Apakah itu integriti dan juga bagaimana ingin menanam sifat integriti itu bermula dari usia yang awal lagi? Betul. Dan dari mana mulanya integriti itu, dia perlu bermula dari sekolah lah tentunya, apabila kita bercerita tentang anak-anak, di mana di situ mereka boleh belajar dan kadang-kadang mungkin mereka juga boleh menjadikan ini sebagai gaya hidup mereka apabila dewasa, membesar dan sebagainya. Jadi untuk berbicara lanjut mengenainya, kita nak bersama dengan tetamu kita pada hari ini, Redwin, iaitu untuk berbicara tentang topik ini, kita undang ke studio iaitu Dr. Ahmad Fazli Ahmad Tajuddin, merupakan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Institut Integriti Malaysia, dan juga Puan Rozi Harun, penyelaras untuk program masyarakat dan sivil. Baik. Baik. Ini antara yang terbaru. SAM. Integriti di hati. Itu antara bahan yang digunakan ataupun ialah objek yang digunakan untuk memudahkan anak-anak program ataupun anak-anak memahami integriti itu sendiri. Inisiatif ini bermula sejak dari ini. Mungkin kita mulakan dengan doktor dulu lah. Kajian rintis kita buat di 11 buah sekolah. Di 11 buah sekolah di Putrajaya dan di Terengganu, termasuklah di Terengganu. Kemudian kita buat ni sebabnya kita rasa it's a high time already. Sampai masanya kita rasa kita perlu juga gagas apa ni dari segi idea integriti ini kita terapkan kepada kanak-kanak. Even contohnya kadang-kadang kanak-kanak ni, tapi lah kadang-kadang kita pun terasa dia punya impact dia. Kalau kita ayah, kita potong traffic light. Kan, so nak tegur. Dan kalau kita minum di anak tegur. Kan, so those things yang kita rasa okey, sampai ketika anak ni menegur ibu dia. Kan, yang ya mungkin dalam modul yang diajar ni, sehingga cikgu tu datang kepada prasekolah ni dan bertanyakan kepada prasekolah, cikgu di prasekolah ni, kenapa, apa yang cikgu ni dah ajar. Dia kadang-kadang ni lebih positif dia, lebih dari segi penerimaan dia lebih baik. Kan, sebab dia nampak benda tu, kita ialah dia biasanya bila kita cakap kita buat itu lebih impactnya. So dari segi tu. Kemudian dari segi modul kita buat dengan Kementerian Pendidikan. Ada juga dari segi yang kerjasama dengan Kemas dan sebagainya, dan beberapa bengkel lah. Bengkel yang kita buat apa ni, kita pun buat pilot juga dan apa ni yang kita telah buat. Dari segi modul pun kita telah dilancarkan oleh apa ni, kesemuanya pun kita telah rasmikan, dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada bulan lalu. So maknanya dari segi ini mungkin tak dilaksanakan lagi semua, tetapi adalah kita bercakap pasal modul itu kita kanak-kanak ni perkaranya. Walaupun kita rasa banyak lagi penambahbaikan boleh dilaksanakan, tetapi sekurang-kurangnya telah ada. Kan, sebab kami kena membudayakan integriti dalam semua lapisan masyarakat Malaysia lah, dengan lapan sektor sebagainya. So kanak-kanak ni antara sebahagian daripadanya. Baik, bagi Puan Rozia sendiri, kalau kita lihat pelaksanaan modul ini ataupun pelaksanaan program inisiatif ini ialah dengan menghasilkan buku modul integriti ini untuk guru, untuk mereka warga pendidik, dan ada juga buku yang disertakan untuk kanak-kanak itu sendiri. Tapi satu lagi kaedah yang digunakan ialah menggunakan patung ini. Mungkin apa keistimewaannya ataupun bagaimana ia dilaksanakan di peringkat prasekolah? Terima kasih. Assalamualaikum semua dan selamat pagi. Saya ingin menjelaskan lebih lanjut lah modul integriti prasekolah ini sebenarnya satu modul yang mana PDP-nya, pembelajaran dan pengajarannya, menekankan aspek pembinaan karakter. Dan bila kita kata pembinaan karakter ni, kita akan bercakap tentang karakter yang berintegriti. Mungkin ada yang bertanya, Puppet ni dia pakai name tag ni, nama dia Sam. Mungkin ada yang tanya kenapa nama je Sam, kan, macam nama uncle kita yang dekat sana. Tapi tidak, Sam ni sebenarnya adalah singkatan daripada saya anak Malaysia. Adalah singkatan kepada saya anak Malaysia, di mana kita mengharapkan anak Malaysia yang bakal memimpin negara ini akan meneruskan kepimpinan negara. Mereka ni mestilah anak yang berintegriti. Dan bila kita bercakap tentang anak yang berintegriti, saya percaya sinonim sekarang ni orang bercakap tentang nilai-nilai murni. So anak yang kaya dengan amalan nilai-nilai murni tadi. Dan kenapa puppet ini ada di sini sebenarnya?
PAPET ini adalah merupakan sebahagian daripada PDP yang akan digunakan, BBM, bahan bantuan mengajar yang akan digunakan oleh guru prasekolah apabila mereka ingin menerjemahkan modul integriti prasekolah ini. Dan modul ini kalau tadi ada disebut, di sini kalau kita lihat ya, ya bersama dengan saudara kita ini adalah buku yang akan digunakan oleh guru dalam melaksanakan MIPS, ya, ringkasan kepada modul integriti prasekolah ini kami panggil MIPS, adalah panduan kepada guru. Dan di atas meja ni kita ada contoh 12 judul cerita, cerita integriti yang akan digunakan oleh guru dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. So guru akan menggunakan PAPET, akan menggunakan SEM untuk menceritakan apa yang terkandung dalam buku koleksi cerita integriti ini. Okay, jadi SEM sebenarnya adalah seekor penyu. Sebab saya terbaca terbuka satu halaman, Sam membalas jasa. Ini antara pengisian dan itu diterjemah melalui PAPET ini. Okey, ini adalah contoh aktiviti Sam di dalam kelas. Oh, Sam mengajar di kelas kita. Okey, saya anak Malaysia. Sam atau ringkasan daripada saya anak Malaysia dalam buku-buku ini pun ada di apa? Ini Sam, ni Sam main gitar. Ini Sam main gitar ni. Saya anak Malaysia adalah juga dilagukan. Ya, saya anak Malaysia ni merupakan lagu tema, lagu tema yang yang akan mendukung modul integriti prasekolah ini. Dan kalau dilihat bait-bait lagu, seni kata lagu ini, dia memang saya rasa kaya sarat dengan orang kata penterjemahan integriti. Dan saya kira mungkin apa ni, bos saya boleh bantu kenapa Sam ni dijadikan maskot integriti. Okey. Kenapa tu? Sam ni bila kami berbincang bagaimana institut integriti ini beroperasi supaya orang lain senang faham. Dia kata kalau kita nak cakap business model tinggi sangat, takut orang apa ni public tak tak berapa biasa. Kita kata kita senang. Kita kata kita konsep penyu. Konsep penyu ni kita kata kita akan fokus kepada institut pentadbiran, pada politik, pada ekonomi, komuniti, masyarakat sivil, keluarga, ini berbuah keluarga lah ni. Kemudian sosial budaya dan satu lagi agama. So 88 inilah kita kata kita punya segmen. Dan dalam konteks ini, inilah fokusnya pada dalam keluarga, kita zoom lagi kanak-kanak. Sebab kanak-kanak ni yang kita rasa, okay, kita perlu berbuat sesuatu yang nampak ada signifikan dalam masyarakat lah. Jadi sekarang ni melihat kepada perkembangan untuk program ini, macam mana dengan penerimaan ibu bapa dan kanak-kanak sendiri yang terlibat secara langsung dalam program bersama dengan SEM? Dia kalau tengok dari segi permohonan ni memang banyaklah. Dari segi dia orang kalau ada ni dia nak ni. Yang ini sebenarnya ini yang kecil. Dia abang dia yang besar tu. Yang sebenarnya besar. Kita besar kan memang ada. Abang dia tak bawa. Ni adik dia. Ni adik dia lah. Semua dia pakai cuci mata ni mungkin banyak sangat tengok Facebook. Tapi ini digerakkan menggunakan tangan untuk dia. Tangan ke dalam. Macam apa ni, guru prasekolah adalah insan yang pakar kalau kita lihat. So macam saya ni pun tak pakai sangat lah, tapi beginilah menggunakan buku cerita yang kita bangunkan. Sam akan bercerita dengan anak-anak prasekolah. Kalau ditanya tadi tentang bagaimana sambutan terhadap Sam, kemunculan pertama Sam adalah pada 14 Ogos 2015. Kita ada buat satu event dengan Majlis Perbandaran Ampang Jaya. Dan di situ kita lihat memang kanak-kanak ni dia amat suka dengan maskot-maskot ni. Dan bertepatan dengan penyu yang kita pilih sebagai maskot integriti, Sam ini saya percaya kita lihat dia berjaya menarik minat kanak-kanak lah. Dalam apa kajian rintis yang dilaksanakan, bila kita bawa Sam ni ke sekolah-sekolah yang menjadi apa tuan rumah rintis kita, kita dapati ianya mendapat sambutan, dia disukai, dia mesra disukai oleh kanak-kanak. Dan kalau kita lihat hasil cerita yang dibangunkan ini, memang dapat dihayati oleh kanak-kanak. Kalau tadi apa Dr. Fazli ada menyebut yang ada anak-anak pelajar kita yang selepas dia apa siapa paling berguna ini bercakap tentang kenderaan, tentang lalu lintas dan sebagainya, ada kanak-kanak yang menegur bapanya kerana melanggar lampu isyarat. Kerana katanya siang tadi waktu di kelas cikgu dah cakap tentang menghormati apa panduan jalan raya, undang-undang dan sebagainya. So itu yang kita harapkan,
melalui modul integriti prasekolah ini, kami dengan kerjasama Kementerian Pendidikan dapat menyuntik benih integriti dalam jiwa anak-anak ini. Okey, berapa sekolah yang sudah terlibat dengan program ini? Untuk kajian rintis kita melibatkan 11 buah sekolah. 11 buah sekolah dan dengan kerjasama Kementerian Pendidikan, MIPS akan, saya rasa akan diperkenalkan ke seluruh kelas prasekolah dalam masa yang terdekat, insyaAllah. Prasekolah. Kita nak sebar luah, itulah cuma ini akan ada kerjasama dengan pihak Kementerian Pendidikan nanti. Cumanya bila kita buat benda ni, maknanya kita rasa akan, kita pun sedang, kita tak kata ini yang paling perfect. Sebabnya ada, ini kita move on. Tengok apa lagi kelemahan dan penambahan. Yang penting adalah dia punya perubahan kepada sikap. Kepada tabiat itulah yang, kepada yang lebih baik lah. Baik, satu usaha yang sangat baik dan murni sebenarnya oleh Institut Integriti Malaysia dalam mendidik anak-anak ini. Bagaimana integriti itu dan sebagainya, maksudnya, sinonimnya. Dan satu pendekatan yang menarik juga kerana cerita yang dimuatkan di dalam modul ini semuanya berkenaan mudah dengan dan ringkas. Mudah, ringkas, berwarna dan juga ada situasi harian sebenarnya. Situasi harian. Ada 12... dibaca ni ada 12 modul untuk judul buku cerita integriti. Semuanya berkisar tentang kehidupan harian. Ya. Okey, apa pun, terima kasih kepada doktor dan juga Puan Ruzia. Kita harapkan semoga SAM akan ke sekolah-sekolah lain di seluruh negara selepas untuk menjadikan integriti ini sebagai satu gaya hidup khusus untuk anak-anak muda kita yang masih kecil, kerana daripada kecillah kita didik mereka menjadi manusia yang berguna, berintegriti untuk masa akan datang. Ya, betul. Baik, kita nak beri seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali bersama kami selepas ini.